Siana itu, nama guru itu. Biarpun lakan pensiun, Ki Japok Ki semangat ngajar jadi guru SD bang kampung. Belau dak nak ketinggalan kan guru-guru nok muda. Nok nama laptop ne pun sing de bawa belau lah kemana pergi. Belau sadar benar bahwa guru harus ngikut perubahan. Jangan sampai ketinggalan. Karena itu, belau jua becita-cita nak jadi penulis kelak menlah pensiun. Banyak nok kan ditulis bang tekorok aku nih, uji belau sambil migang ubun-ubun nok laraga botak. Andangan fitu teh, rupa guru-guru nih banyak ngikut tantangan menulis guru Siana. Jadi Ki Guru Japok nih rupa tertarik jua. Belau nak nganju belajar nulis. Ngendaftarlah kisah teh belau. Ja aida timpo putik laptop teh tanglah ketik-ketik kan gawe siang malam. Mun belau langa baik laptop ne dak kan teringat agi kan gawe lain. Base belau ne pun agi diam berdua kun bini. Anak-anak belau lah kawin semua. Jadi gawe bang rumah to berbagi kun nek camot bini belau nok gemuk segila badana lah macam gajah. Ki, angkat cucian tu. Uji nek camot manggil Ki Japok. Sampai terpesurak nok nama nek camot manggil belau. Kaper kan belau dengan. Baru terkeledu belau rupa lau jan lebat. Basak ajor lentak nok nama cucian tu. Ambau nek camot gak kan kitulah. Laki hademat bunyi belau ngambau laki. No apa-apa kan Ki degawe kan bang laptop tu, uji nek camot. Usah ingar aku gi nulis ini, uji Ki Japok. Nulis no apa lah siang malam dak gila berhenti neh. Nulis idang guru Siana be. Guru Siana? Siapa pula itu? Uji nek camot keheranan. Ki Japok dak ngejawab, tetap kotak katik tangane jok laptop. Dak agi deinga kan cakap bini ya teh. Nek camot pun lah merengut. Nok nama bibir neh lah terjunda itu bal segilu. Guru nok mana pula ini? Pikir nek camot. Guru baru ke? Ngapa jadi kaki nuko kan amat hayal lah. Nulis idang guru itu ya. Suane surat cinta nok ditulis kaki neh. Nek camot lah mulai cemburu. Pikirannya landak nentu, bercampur kesal. Tambah pula Ki Japok ndak gila ngingangkan nek camot andangan beberapa hari ini. Dak benaru kaki ini. Ada apa gerang dia kan guru itu, pikir nek camot bang hati. Udah itu nek camot tek teringat kan nama guru no ada di sekolah kaki itu. Ada memang nama guru Ana. Tapi guru itulah tua. Lakan pensiun juga macam kaki. Tak mungkin kaki nulis suratkan guru itu kalau. Pastilah ini ada guru nok muda. Pikiran nek camot lah macam-macam. Dada pun lakan terkebas mikirnya. Nek camot teringat pula kan guru SD kampung sebelah. Agik muda, janda pula. Tang suwa kaki ne lah nak ngurat guru itu, pikir nek camot. Tapi dak tahu siapa nama. Ada jalan memang Siana nama guru nok janda itu, pikir nek camot. Pikir camot bang hati. Serik amat aku mengke kaki lah ngulai janda, uji nek camot berikut. Tunggulah, kan ada kini berdapatkan aku. Nek camot lah geram sambil ngepalkan tangan kan nyingsing lengan baju. Nok nama lengan nek camot ne pun lah macam apa belangkai. Meninju orang ada jalan terduduk sekali tinggi. Berapa hari nek camot dak negorkan Ki Japok. Belawagi ngencari waktu nok tepat
idang ngempas kan nak dang dadi belau. Mun agi hayal jua kan ada aku buang kini laptop tu ye, uji nak camut. No apa-apa jua kene ai bagi kan marah kitu. Uji kik japok sambil tetap ngetik. Dak nule kan nak camut. No lang rapatkan badan no belangkai macam derok. Sebut benar-benar. Siapa si anak tu? Guru mana? Uji nak camut lah ketenggarangan. No nama mata belau lah terkejujul. Ki badan te lah kan terkeluar. Ki japok ngakak ketawa dia buat dari bini macam gitu. Sambil terus ngelanjutkan ngetik bang laptop. Usah ketawa-ketawa ni. Jawab dulu. Siapa kan sebenar si anak tu? Guru mana dia? Nek camut lah ketenggarangan sambil bertelekan pinggang. Udah itu tangan nek camut dak sadar nepak bahu kik japok. Laki ya nok kurus tu. Ngeliat pula nek camut macam gitu, kik japok tambah jadi ngakak ketawa. Nek camut makin marah. Dia berambak baju kik japok sampai terduduk belau jatuh dari kursi. Kik japok pun lah terkentat dak berkutik lagi. Lihat nek camut lah marah macam itu. Ini nenek lihat dulu bang laptop ni. No apa itu guru siana tu? Usah tulis ketenggarangan. Uji kik japok lah rega nak marah juga. Basalah sakit ketong isak terduduk. Kik japok ngeliatkan layar laptop kan nek camut. Guru mana itu? Uji nek camut pula sambil nindo laptop lagi ya tek. Nau kan jak orang nek. Ini pun blog idang nulis di internet, ngerti ke? Kik japok ngeliatkan blog guru siana. No ada tulisan belau kan profil belau agik nyelangger kacamata hitam. Basa agak bergaya bang foto profil tu. Nek camut agik terdiam. Dak gilak nyaman perasaan. Ketawa dak nyaman. Basa langakuk salah duga. Kaper kerana dia bunyi hati. Itulah ni usah tulis narik kesimpulan no endak-endak. Memang kaki endak setia apakah selama ini? Uji kik japok. Agak gombal. Nek camut ngenjimut, bibir nok tebal tolong ngenjuntai, ngayak kanggo. Tapi nok itulah justru muat kik japok nambah cinti. Tapi se kakek rajin jua mon nenek gitu. Arti nenek tu banget cintakan kakek. Nenek cemburu berat. Kik japok ketawa sakit-sakit. Mahib nak cemburu. Uji nek camut agak gengsi nak ngaku cemburu. Bibir nak terjendai tu langan jimut kik japok pula. Padahal aku sengaja mancing-mancing, uji kik japok sambil ketawa. Apa? Kakek sengaja nak buat nenek marah ya? Uji nek camut langacongkan tangan nak ninju laki. Kik japok berlari tapi kakek tersangkak kan kursi lalu tertingkap. Badan nek camut nok gitu kan gede lah macam gajah tek. Nimpak badan kik japok nok gitu kan kurus lah. Dak kik kelihatan nok nama badan kurus kik japok. Lailang detimpak badan nek camut nok gitu kan gede lah.